Ini panasnya, woi. Sudah ya? Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Home Reptil Channel. Oke, teman-teman, kali ini kita akan menyusuri persawahan yang ada di Kota Jambi. Kali ini saya ditemani oleh rekan-rekan saya yang kemarin yang ada di video ikan cupang. Oke, teman-teman, perkenalkan lagi, Bang. Safarudin. Richard. Oke, okay, Richard ada yang mau. Mau disampaikan enggak? Itu ngapa bisa sampai sini nih? Kenapa kita udah kayak gini kita pengen mengetahui macam mana orang bisa menanam padi. Cuma kondisinya sudah banjir, jadi dia bisa nggak bisa menanam dulu ya? Iya, jadi nggak bisa menanam lagi. Dan kenapa? Oh, dan kenapa gitu loh? Dan menunggu kondisi banjir, kita mau jalan-jalan dulu ke persawahan ini. Oke, teman-teman, langsung saja kita mulai videonya, teman-teman. Bye. Nyari apa, Bang? Nyari ikan. Coba dah. Ini Bang Amin turun. Nyari apa, Bang? Nyari ikan, kolado. Nyari ikan ya? Iya, kolado. Iya, Bang. Biasa kalau ikan tersebut tuh bisa nyumpu di dalam lubang-lubang. Lubang atau yang tertentu lubang-lubang tuh sesuai ada ular atau hewan-hewan yang bahaya lah. Lubang gitu. Lubang gini, Bang. Yang seperti ini contohnya ada di sini. Berarti apa tuh, Bang?
Aduh, kira ikan tadi. Oh, ini apa nih? Udah dapat, udah dapat. Iya. Lanjut. Oh, enggak bisa lewat, Ming, kita, Ming. Bisa gunakan insting dan kemampuan Anda. Baik, siap. Oke. Gunakan insting dan kemampuan Anda. Oke. Lanjut. Tidak ada apa? Kehabisannya dan kekalahannya. Oh, pendek. Tidak ada kekalahannya dan kematiannya. Kehabisannya. Oke. Oke. Bisa enggak bodengin? Wow. Hop, mau jatuh. Boleh, Kapten. Oke, siap. Ini pohon besarnya. Bang Aming, ini tak ada isinya, Bang Aming, ya? Tidak ada di situ. Saya sudah merasakan. Oke, siap. Ini lama lagi nih, Pak Aming. Duh. Ini teman-teman diajak sama Bang Aming jalan-jalan ke sawah. Jalannya seperti ini nih. Ini seperti ini nih, teman-teman. Nasib-nasibkan kita mau. Jalan seperti ini. Kita diajak sama seperti ini, Bang Aming, ya? Iya. Tuh, jalan seperti ini bisa dulu nyari. Tuh, Bang Amingnya sudah di depan duluan. Kita tinggal seperti ini nih. Yang mana tuh? Seperti ini ya, Bang Aming, ya? Tadi kita makan ini agak banyak karena ini bertahan karena hujan tidak lewat sini, jadi tidak bertahan seperti ini, ya. Oke. Masih warna hijau. Enggak cari ikan ini ya, Pak Aming? Banyak ikan di sini. Mana, Bang Aming? Ini kita di daerah mana, Pak Aming? Bang Aming. Sudah hampir setengah empat kilo empat apa tuh? Bapak apa, Bang? Bapak Cilaponya, Bapak Cilo. Bapak boleh. Sampai di sana ada gudang tripek. Dan sini kalau dari sana ke sini panjangnya cuma 3 kilo 4 kilo lebih. So sampai sini. Dan ini caranya sangat rumit kalau kita harus keselamatan. Oke. Sampai sana ya. Sana.
gilus-giluan ya. Iya, iya. Oke. Bul, bacaan baju kamu, Bul? Bacaan, belakang nih. Udah. Jangan ngebut. Oke. Bang luang, balik. Adikan ya? Apakah adikan atau enggak? Oh, tes tes. Oh. Nyari ikan nih. Ikan segini ya. Cuman Bang Amin lagi nyari ikan tuh. Aku tenggelam tuh. Oke. Okay. Ini ada telur ikan. Telur ikan. Kaki kau. Teman udah bus. Bagus. Apa tuh pesan terakhir? Jangan lupa like, comment, and subscribe, bos. Kita undur sampai hari ini karena kondisi ini sudah macam mau hujan, teman-teman. Kita undur sampai ini. Jangan lupa subscribe, like, comment, like. Channel dan like dan sharing teman-teman kalau emang video ini emang menyukain Anda. Terima kasih. Bye bye. Bisa makan urung? Urung. Apa anjing? Bahasa Jawa. Balik guys, kita arep balik guys. Sakit.